Hai, Assalamualaikum. Sekarang ni kita berada di Ofis Bonian, di mana kita melawat sekejap Ofis Bonian untuk briefing mengenai isu Syria, apa projek kita lakukan di dalam Syria bersama dengan rakan-rakan lah yang lain. So, jom kita tengok. If we have enough money, we will build homes for them. At least they will not face such a kind of weather. Hari ini Malaysia for Syria singgah ke kedai ni. Kita ada beli barang bantuan seperti cheese, tepung, telur dan lain-lain yang mana kita akan bawa ke pusat rehab center Darussalamah untuk kita cover the operation dapur mereka. So, insyaAllah nanti kita akan melawat Darussalamah. Okey, kita dekat pusat rehab. Orang dekat sini ada penyakit kanser dan ada juga yang datang sebab peperangan. Orang Turki di sini buka rehab ni untuk bantu mereka. Kalau boleh simpulkan perasaan hari ini, memang rasa sangat-sangat sebab terkenang kan anak kat rumah, and then rasa macam anak-anak ni walaupun baru je memulakan kehidupan, baru umur 3, baru umur 4 tahun, tapi dugaan diorang sangat-sangatlah besar. Rasa macam malu kalau kita nak rasa masalah kita besar padahal mereka sangat tipis peluang mereka untuk keluar daripada kehidupan ni. Jadi sekecil-kecil rawatan ni dan sekecil-kecil sumbangan kita ni diharapkan dapat menggembirakan mereka, dan terima kasih juga kepada mereka yang dah bagi sumbangan. Inilah kegembiraan yang kita boleh beri kepada mereka, walaupun kita rasa sikit tapi besar maknanya untuk diorang. Thank you so much, Malaysians.